Halo guys, balik lagi di NZ Channel. Nah, ini kan udah awal bulan ya, ini tanggal 1. Ya kita bisa biasanya kita kan biasanya kita nuker yang namanya Stardust, penukaran Stardust itu. Ya. Kita bisa tuh nukerin Stardust ke Aquin Fate ya dan Interwined Fate. Nah, tapi hari ini tuh ada kejadian unik ya. Uniknya itu aku salah convert cuy. Ya, salah convert ya. Yang tak convert itu bukan Stardust-nya tapi Primogem-ku yang tak convert ke Aquin Fate sejumlah 41 Aquin Fate. Jadi totalnya itu ada sekitar 6.700 Primogem yang awalnya ya. 6.700 Primogem ke convert jadi Aquin Fate. Nah, itu hari ini adalah cerobohku ya. Nah, hari ini tuh pengen nukerin ini tapi malah ke sini gitu loh. Ya itu ada kesalahanku sendiri ya. Nah, setelah itu aku ini ya ngubungin CS ya. Aku juga dikasih tahu teman juga kalau yang Primogem yang sudah terlanjur ke convert gitu secara tidak sengaja itu bisa balik. Ya, kita pergi ke menu masukan. Di sini. Nah, kita pergi ke menu masukan ini. Kita pergi ke masukan sini ya. Nah, ini kalian bisa ini ya, bisa ceritakan kronologinya kayak gimana. Kalau di kasusku tadi tuh secara tidak sengaja ini ya. Secara tidak sengaja itu aku convert Primogem ke Aquin Fate, bukan Stardust ke Aquin Fate gitu loh. Ya, jadi Primogem ke Aquin Fate bu. Secara tidak sengaja nge-convert Primogem ke Aquin Fate bukan Stardust ke Aquin Fate atau yang Interwined Fate, nah kurang lebih kayak gitu. Nah, kalian jelasin aja di sini kalau kalian itu salah convert Primogem jadi Aquin Fate atau sebaliknya yang sekiranya kalian salah gitulah. Tapi masa enggak, masa harus ini ya. Primogem salah convert ke IF kan ya mungkin, biasanya kan kita gacha limit kan dipakai Interwined Fate kan atau IF ya. Nah, setelah itu kalian jelasin aja kronologinya kayak gimana kalian bisa salah convert. Nah, itu kalian jelasin di sini semua ya dengan jelas. Terus kalian bisa ngirim email juga buat komunikasi gitu ya. Habis itu kalian juga jangan lupa kasih bukti screenshotnya kalau sudah ke convert menjadi Interwined Fate ataupun Aquin Fate ya. Kalau di kasusku Aquin Fate ya atau AF seperti itu. Kalau sudah nanti kalian tinggal ajukan aja. Tapi karena aku sudah mengajukan dari tadi pagi, aku cuma share aja, sharing aja atau berbagi pengalaman juga biar kalian itu bisa lebih safety lagi ya. Setelah itu kalian nanti kalau ada feedback dari in game, kalian bisa ke kemajuan pelayanan. Kalian tinggal klik. Nah, kayak gini. Nanti dapat email masuk kayak gini. Ini punya aku kan sudah tak ajukan satu. Nah, ini sebenarnya sama aja sih. Yang satu udah tak ajuin ke Hoyoverse-nya yang tadi dari tadi pagi, tapi yang satunya belum. Cuman ini kan karena udah aku ngirim satu ya, satu aja cukup itu loh. Nah, kalian kalau udah ada feedback dari in game, kalian tinggal klik aja. Nanti seperti ini balasannya. Kayak gini ya. Itu nanti kalian bisa memberikan informasi lebih lanjut dari akun kalian yang sudah salah convert Primogem ke Interwined Fate atau Aquin Fate ya, seperti itu. Jadi intinya di sini tuh tertulis kalau kita itu tidak bisa mendapatkan Primogem lagi tapi nanti bisa ditukar pakai Interwined Fate ya. Nah, setelah itu kalian bisa ngisi UID kalian yang sudah salah convert, terus kalian juga bisa memberitahukan item apa yang sudah yang ingin kalian tukar dan salahnya yang kalian tukar itu apa. Dan jelaskan juga waktunya kalian itu kalian tuker tadi pagi itu atau kapan gitu. Jelasin di sini. Tahun, bulan, hari, jam, waktunya kapan, ya dijelasin semua ya. Terus item apa yang ingin kalian tuker, harusnya yang ingin kalian tuker itu apa gitu loh. Yang salah tuker apa, yang ingin kalian tuker apa gitu ya. Terus jumlah fit yang ingin kalian dapatkan itu berapa atau yang sudah terlanjur kalian convert itu berapa. Terus kalian screenshot bukti Interwined Fate atau Aquin Fate yang ada sekarang. Jadi saranku kalau kalian sudah terlanjur convert jangan digacha gitu ya.
dibiarin dulu sampai benar-benar kita balik gitu. Terus jangan lupa untuk emailnya, diberikan juga yang buat komunikasi dengan CS-nya juga. Seperti itu. Habis itu kalian tinggal ini ya, dijelasin di sini tadi. Tulis di sini semuanya yang sudah ada di sini tadi ya. Ya ini tadi dari poin 1 sampai 8 kalian tulis di sini semuanya. Setelah itu kalian kirim screenshotnya, juga melampirkan bukti screenshotnya kayak gimana. Nah itu yang paling penting. Nah nanti kalau sudah ada feedback lagi dari Hoyoverse, mungkin nanti kalian bisa cek di sini lagi sih, gitu ya. Ada email masuk nggak gitu misalkan. Nah, gitu ya. Nah, karena punyaku ini belum diproses juga ya, dalam proses tadi kan ya, masih ada 41 AF, AF ya, dan primogemnya juga segini juga, interwinfe juga 5, ini pun 5 juga dari hasil toko Paimon juga nih, dari hasil toko Paimon. Jadi enggak tak gacain juga itu loh, ini murni dari kesalahanku sendiri ya. Nah aku diberitahu temanku juga kalau dia itu pernah juga ngalamin yang hal yang serupa kayak aku, tapi lebih parah cuy, kasian cuy. 21.000 primogem ke convert jadi aku invite. Nah gitu ya, pengalaman juga ya, jadi aku jadi tahu nanti buat kedepannya. Nah ini kan karena belum diproses, aku juga belum tahu nanti kapan bisa diprosesnya ya, semoga aja lebih cepat lebih baik ya, semoga aja hari ini atau besok ya. Ya yang penting jangan sampai lama-lama lah ya, semoga aja bisa balik ya. Karena aku udah ngirim feedback, harusnya juga lebih cepat gitu buat feedback dari CS nya sendiri. Nah nanti kalau sudah ada feedback balik dan IF ku sudah balik lagi, nanti aku informasikan lagi di video selanjutnya saja, di video terpisah. Jadi nantikan di video selanjutnya saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.